Uli na niya, kuya. Pili nga po kung din ko walo sa din. Din, masyari din. Nak check din. Dek aku ni yang buat hal aku nak masak. Wire common running starting dan channel dan. Ajar sikit. Ajar sikit. Oh. Ayo. Nak check mana running, mana starting, mana common. Ha. Channel dan. Mana running, mana starting, mana ni. Okey, macam mana nak cucuk kabel dia? Okey, ini dengan ini. Okey, dapat jawapan dia? Dapat jawapan dia berapa? 2.9. 2.9. 2.9. Okey, ini 2.9. Yang ini ya. Yang ini dengan ini pergi sini. Ha? Okey, ini 2.9. Okey. Okay. Lepas tu kita cek ini pula. Ini dengan ini. Ha? Kita dapat 2.4. 2.4. Okey, ini 2.4. 2.4. Ni okay. Untuk sini. Okey. Lepas tu kita nak dapatkan ini, kita silang sini pula. Silang ini kita dapat 5.2. Okey, 5.2. 5.2. Okey. Mana nak jadi? Running, starting, common. Okey, mana nak tahu? Ah, macam mana nak tahu? Sekarang kita nak tahu mana satu yang running, mana satu yang starting, mana satu yang com. Okey, yang paling tinggi ni adalah C, com. Okey, yang sedang yang paling tengah itu adalah running. Okey, yang paling rendah sekali dia punya bacaan adalah starting, short. Ha. Sekarang kita dah check lah, mana ini kita dapat tak? C, S dengan R. Ha. Okey, itu je. Macam itu je. Okey. Tulis sikit bang. Tulis sikit ada tulis. Tulis macam mana maksud awak? Lukisannya lah tadi tu. Okey. Sini sekarang bacaan dia. 5.2. Kat sini lah bang. Kat sini. Sini, papan ni. Tonteng? Ha. Boleh tonteng? Boleh. Okey. Dia macam gini sombol dia. Macam gini, macam gini. Okey. Sini bacaan dia adalah 5.2. Okey. Sini adalah 2.9. Sini adalah 2.4. Okey. Ni paling tinggi, ni paling sedang, ni paling kecil. Okey, mana maksudnya? Yang paling tinggi ni adalah C. Kompresor. Ni paling sedang ni adalah R. Yang paling rendah ni adalah short, S, starting. Okey. Oh, macam gitu. Mana kalau dia punya cap dah tak ada lah. Kalau orang tak faham, awak boleh buat macam gini. Kalau ada cap senanglah awak nak tahu mana satu, CRS. Banyakkan mana-mana kompresor tulis macam inilah. Okey. Terima kasih. Okey, subscribe. Okey. Kesimpulannya cerita tadi, kita guna clameter set kepada ohm. Okey, set kepada ohm. Okay, tak kira apa brand, dia akan ada ohm. Okay, kita set kepada ohm. Lepas tu kita touchingkan ke terminal, setiap terminal. Terminal ni kita dapat, kalau boleh kita touchingkan ke dia punya dalam ni, baru dia tak lari nombor. Okay, kita dapat 1.2. Kat sini kita dapat 1.2. Okay, lepas tu kita touchingkan sini pula, dapat 2.2. 2.2 ni untuk yang ini eh. Yang ini. Nampak ni yang ini. So, ini adalah 2.2. Okey. Lepas tu yang ini pula 2.2 mm. Kita dapat 3.4. Okey, 3.4 kat sini. So, belum dah belum. Setiap kali kalau kita macam gini, terminal ke terminal, dia punya jawapan ni adalah untuk cari yang tengahnya. Okey, faham. Okey, so kat sini yang tadi dia cakap tinggi adalah common, short adalah yang rendah, short adalah starting. Ni short 1.2 tadi, ini 2.2 adalah running. Okey, itulah kesimpulannya. Terima kasih.